Berikut ini cara untuk membuka slot SIM card di HP Xiaomi. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini. Jadi slot SIM card itu biasanya di sebelah ini, di sebelah kiri bodinya. Bisa kalian lihat ada lubang di samping, kemudian di sampingnya itu ada slot. Jadi kalau ingin membuka kita pakai yang ini. Nah yang ini ada namanya SIM ejector. Jadi kalau ingin membuka silakan masukkan saja lubangnya itu dengan SIM ejector. Nah seperti ini. Kemudian kalian tekan. Nah sampai keluar seperti ini. Kalau sudah keluar silakan ditarik saja. Nah bisa kalian lihat sudah berhasil kita buka. Kemudian bisa kalian masukkan lagi dengan kartu SD ataupun dengan kartu SIM. Jadi cukup simple, intinya kalian cari sebuah ada slot di samping, kemudian di sampingnya ada lubang. Itu tempat slot SIM-nya. Cara membukanya cukup ditekan satu kali, nanti langsung bisa dicabut. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.